بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

pada i'tidalnya artinya pada i'tidal rakaatnya yang kedua setelah ba'da zikri ratibi setelah zikir yang rawatib alal aujai atas kaul yang lebih kuat wa huwa ila min shay'in ba'du yaitulah hingga perkataan min shay'in ba'du baru ya yeah. ya yeah. dia baca doa kunut wa tidali akhirati witrinis bin akhirin min ramadana wa tidali dan i'tidal akhirati yang akhir witrinis bin nisbin akhir witir setengah akhirin yang akhir min Ramadan daripada bulan Ramadan. Lil etibai karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suka kenal tuh namanya, Pak. Ya. Kalau mau Ya, ya kalau setengah ya, udah dapat setengah ya. Mau setengah Ramadan istilah kita apa? Kunutnya. Kunutnya. Karena kita mau baca kunut misalnya. wa yukrahu fi nismil awali kabakiyati sunnati wa yukrahu dan dimakruhkan ya. dan dimakruhkan iya. artinya kunut ya. ia, ia kunut fi nismil awali di setengah yang awal ya, setengah yang awal dari awal dah kunut aja makruh tu Kembakiyati sunnati seperti setinggal sunnah. Ya. Ya. Iya, karena itu enggak disunatin, dikerjain juga makruh gitu ya. Hmm. bisa iri maktubatin dan dengan ya artinya disunatkan juga ya di sekalian salat yang diperdukan minal khamsi daripada salat yang lima waktu fi tidali rakaatil akhirati. rakaat yang akhir. Walau mas bukan sekalipun masbuk Ya Ma'a konata ma'a imami Dia kunut bersama imamnya Lina zilatin Bagi musibah Kunamnya kunut nazila Nazalat bil muslimina Yang turun musibahnya itu Kepada orang muslim Sunat dia kunut nazila. Walau aidan sekalipun ya nazila itu turun kepada satu orang muslim. Musibahnya sekalipun turun kepada satu orang muslim. Tak ada nafuh yang dimana melampaui oleh manfaatnya manfaat satu orang muslim itu jadi satu orang muslim ini meninggal orang muslim ini manfaatnya banyak jadi dia meninggal ya, banyak orang yang kehilangan aturan bisa dibantu olehnya karena meninggal jadi enggak keasril alimi seperti ya, yeah, ditawannya orang alim. Yeah. Seperti ditawan orang alim. Hmm. Dan di rumah dia banyak ngajarin orang, lalu ditawan, ini yeah. yeah. kenut nazil. Yeah. Awis sujai atau berani. Ya, yeah, kayak sekarang nih. Dibunuh orang Sampai sebegitu kejamnya Enam orang Ini kita udah sunat sebenarnya Kalau menurut ukuran ini Untuk melakukan sunat Kunut nazila Itu udah melampaui batas ini Ya, awi suja'i atau berani Begitu beraninya orang ini berani dibunuh wasawaun dan sama saja pihak padanya al khawfu takut ya walau min aduwin muslimin takutnya sekalipun takutnya daripada orang muslim takut ya, min aduwin daripada musuh muslimin yang muslim Jadi, musuhnya ini muslim, ya. sekalipun. Ya. Jadi, wasaun dan sama saja fi'a padanya, pada nazilahnya itu, ya. pada nazilah. Ya. Jadi, musibahnya, musibah takut. Walau ya. min aduwin muslimin, sekalipun daripada musuh yang muslim. Oh dulu Aba Anom itu sering melakukan konot nazilah, sering kalau beliau itu. Ya, itu dulu di zaman beliau, ya, zaman waktu itu, bagaimana kalau sekarang? Ya, sekalipun daripada musuh yang Muslim, sekalipun takutnya dari dia, itu kan namanya musibah juga. wal dan qahthu hmm. enggak turun hujan. Ya ini juga turun enggak turun hujan. Sunat kunut nazila, wabak dan wabak. Ya. Wabak itu banyak mati dari tanpa taun orang pada mati aja apalagi sekarang. Ya. Sama seperti ini corona nih. Jadi udah sunat menurut ukuran ini untuk melakukan kunut nazila. Wa <tis> bil dan keluar dengan yang diwajibkan an-naflu oleh sunat. Jadi kalau sunat jangan ya melakukan kunut nazilah walau wa idan sekalipun sunatnya sunat salat id ya wal suratu dan juga salat yang dinazarkan enggak di situ ada kesunatan enggak ada kesunatan kunut nazilah fala fi ima maka tidak disunahkan pada keduanya ya maktuba ya, ya apa ah, tidak pada keduanya nafal dan manzurah yang salat sunat dan salat yang dinazarkan tidak disunatkan untuk kunut nazilah rafi'an yadaihi azwa man kibaihi alkadanya mengangkat akan dua tangannya sejajar dengan dua bahunya begini ya angkat tangannya begini Allahumma hadina Allahumma hadini fi man hadait sejajar bahunya yang sejajar. Walau halasanai sekalipun ketia ketika memuji seketia ketika pujian rasa ada seperti sekalian doa doa jadi angkat tangan terus saja Ya, lagi, walaupun lagi pujian terus saya begini karena itiba gitu. Itibak, ya kenapa itiba karena rasul ya, gitu. begitu wahai dan sekira dia berdoa untuk menghasilkan sesuatu ibalain seperti menolak balaan hudarinya fi baqiyati umrihi pada setinggal umurnya pada sisa umurnya ja'ala ya maka dia jadikan batna kaffaihi perut dua telapak tangannya ila sama ila sama ke langit ini perut begini tetap. ya minta tolak bala tetap begini tangannya jangan begini kenapa karena balanya belum turun. Nah, kalau balanya udah turun, kita lihat. aw <tuh> balain <-tuh> atau untuk mengangkat bala, menghilangkan bala waqa <tuh -tuh> yang telah terjadi dengan bala itu. Ja'ala <tuh -tuh> maka dia jadikan zahrauma <tuh -tuh> ilaiha. Punggung keduanya ke kepadanya, kepada langit. Nah, kalau balanya udah turun begini. <tuh -tuh> Allah, iya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala dari kisah kaum begitu. Ya. Jadi doa tolak bala enggak selalu begini. Kalau sudah terjadi begini, kalau belum terjadi baru. Kalau belum terjadi begini, kalau sudah terjadi baru mungkin. Itu ya. Nah, ya, kadang kita lihat orang sudah begini aja lah. No? Allah mahu nak begini aja, belum terjadi. Wajuk rohu rohu li khati bin halata dan dimakruhkan, wajuk rohu dan dimakruhkan al akan mengangkat tangan li khati bagi khotib halata doa ketika doa. Jadi kalau khatib lagi berkhutbah, lagi doa, itu jangan angkat tangan. Ya. Jadi khatib lagi doa, jangan angkat tangan. Ya. Nanti kalau kita berkhutbah, khutbah Jumat, khutbah Id ya. Lagi khutbah tuh kita khotib umpama nih ya dia nggak pakai teks ya lagi doa jangan begini jangan dikatakan yukrohu dimakruhkan kok dimakruhkan ini ya maka kenapa gitu mungkin itu pertanyaan yang kita lontarkan ya boleh jadi ketika lagi berkhutbah itu ya harus penuh sesuatu yang dapat mengantarkan kepada keseriusan ya apa uh, Jangan ada sesuatu yang lain kecuali supaya menyampaikan nasihat. Ya. Mungkin itu yang jangan ada sesuatu, yeah. kecuali sesuatu yang bisa menyampaikan kepada nasihat. Yeah. Jadi, jangan melakukan sesuatu yang dapat mengkaburkan nasihat. Maka, oleh karena itu, ketika kita berkhutbah, harus benar-benar. Nabi beliau ketika bicara depan biasa, bukan khutbah, ngomongnya biasa. Tapi ketika lagi berkhutbah, digambarkan beliau sampai matanya merah, suaranya lantang, menggema, keras. Ya, Nabi keras, sampai matanya merah mukanya merah keras suaranya lantang nabi begitu Jadi kalau ceramah biasa nabi biasa aja tapi kalau lagi khutbah Masya Allah garang nabi begitu jangan dibalik ya. <laughs> ya jadi khutbah mesti begitu binahwi dengan sumpama Allahumma adini fiman adait ila akhirihnya ay wa'afini Allahumma adini fiman adait wa'afini fiman afait ya ay wa'afini ya Allahumma adini ya Allah berilah petunjuk aku fiman adait ya seperti orang yang kau berikan petunjuknya pada orang yang kau berikan petunjuk maksudnya seperti orang yang kau berikan petunjuk Ayo wa, ay wa afini dan terusnya wa afini, dan ya afiatkanlah aku seperti orang yang telah engkau afiatkan Fiman afaita pada orang yang engkau afiatkan seperti maksudnya begitu ya wa ya fiman man dan ya dekatkan aku tawallani dekatkanlah aku dekatkanlah aku kepada engkau ya, artinya qarribni ilaika tawallani qarribni ilaika atau juga maknanya unsurni fi jami ahwali dekatkanlah aku kepada engkau atau juga maknanya tolonglah aku pada sekalian hal-hal keadaanku ya fi man tawalait pada ya, seperti ya, pada orang yang engkau dekatkan ya. seperti orang yang engkau telah dekatkan ya. Ini maknanya gitu tawala ni qarib ni atau unsur ni seperti orang yang engkau tolong aku ya. Jadi dekatkan aku kepada engkau seperti orang yang kau dekatkan kepada engkau atau tolonglah aku sebagaimana engkau tolong Iya, oh yang lain. Ai ma'ahum artinya bersama mereka. Iya. Li andarija supaya aku dapat berjalan fi sulukihim fi ya salkihim pada jalannya mereka. Jadi maknanya begitu bersama mereka fiman tawallaita fiman afaita fiman hadaita. Ini maknanya supaya aku bisa jalan bersama mereka. Wa barikli dan berkahilah bagiku fima pada apa yang telah engkau berikan. Wukini syarroma kadaita dan peliharalah aku dari keburukan apa yang telah ya engkau tentukan. Fa'ina katakdi karena sesungguhnya engkau yang menentukan walayuk doaleh dan tidak ada yang ditentukan atas engkau dan tidak ditentukan atas engkau tidak dikodokan di atas engkau. Engkau lah yang mengkodokkan Engkau lah yang menentukan Wa inna hu la yadhillu man walaita Dan sesungguhnya La yadhillu tidaklah hina orang yang engkau urus Jadi kalau diurus sama Allah Diatur sama Allah Enggak bakalan hina Makanya kita minta sama Allah supaya diatur sama Allah kita kalau mau diatur sama Allah ya jalankan perintah jauhin larangan ya. kita punya guru ikutin bimbingan guru jangan dilawan sekalipun menurut pandang kita benar umpama, karena kita nggak tahu ikutin apa yang dituntunin wala yang izu man adaita dan tidaklah ya menjadi mulia orang yang kau musuhin. Ya, yang dimusuhin enggak bakal jadi mulia. Tabarakta Maha berkah Engkau ya Allah Rabbana wa Tuhan kami wa ta'alaita dan Maha tinggi Engkau ya Allah. Ya, maksudnya apa? Kebaikan Engkau makin bertambah. Tabarakta. Ta'alaita. Ta alaita. Ya, jadi tabarokta maknanya tabarokta maha berkah engkau wahai Tuhan kami maksudnya kebaikan engkau kebaikan engkau ya Allah makin bertambah wa ta'alaita maha tinggi engkau maksudnya apa? maha tinggi Allah maha suci Allah daripada sesuatu yang enggak layak gitu maksudnya Falakal hamdu milik engkau lah pujian Ya Allah Alama qadaita Atas apa yang engkau telah tentukan Astaghfiruka Aku minta ampun kepada engkau Ya Allah Wa atubu ilaika Dan aku bertobat kepada engkau Ya Allah Wallahu alam Wallahu